si baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jarina badakna si baginda Nabi. Aku kato ya terus. Tanya anak kato, jama-jama manusia kan? Manusia jama-jama. Denulak si anu denulak jama-jama wanita salehah ini disebut tu si baginda Rasul. Nah, tage nang anu dakuan datang bijana salah Siti Fatimah ini. Lek kamar temu nino atau persiapan nino, ternyata tuno arak lap, lap, bahasa nengke tisu. Lek tuno arak antep, mau nengke kipas, mana nang ada antep nengke, kecuali jamaah haji, karena jamaah haji lek mau haji dan piang antep nih, piang yaran. Nah, terus setelah nino si aneh ini no lek deket si ya no mau na antep kencer lapu je kan gampang ini no bakat tuan ini antep aku kudu dengubi ini tuan oh bare mau nuli semamaku kan lelah panasan ya bantepku ya nuli semama ayo itu kepe yang bilang jeluk ya. Terus ini lap ini kadungbe ngana. Kan jedeuran selama aku bare tegehna si lalu dekuan meta kepeng uli-uli kan bedeurannya. Bedeanya keringat selaku aku. Ah, oh, ini je biasa itu. Aku neke arah pemandangan hi luar biasa ini ne biasa no. Apa ini? Le deket nasi jangan tu no arah pecut tu lo tu no. Pecut tu no. Kata anak pecut ini kadung bumbeng ini kan. Oh bareh seandainya na kurang-kurang siena na kurang-kurang rese janganu siap aku gini ngalap bongkor ku na pecut si wayah memen siap ya kena. Oh kumbena saking taat oleh semama dengan ini bakatoannya bawahnya macet tidak ki selama ada di wah kan. Pemenangan lalu seni nak teteh lagi gemuk cipta lagi kentang apa orang kan? Oh, aku apa tak kita ye? Maksud tu pertama dengan ini jamak-jamak. Lagu jari dengan Nina Simun bahasa bagi Rasul penduduk surga dengan nukumbi. Nah, sekik di antara penyebabnya dengan sino ya taat li semama nak ino hebat dengan ini. Oh iya wah di antara ini nuk ya. Nah, kayak ibu-ibu udah tes juga kedua mencari ini. Siapa ngelap, siapa apa anda baru? Siapa ngkipas, siapa ngpecut. Aku terang, udah tau ya emang enggak, nang ngonong kat ilah. Apa itu milih pun ini an. Nang ngonong kat munara misalnya nyaha ngonong yang kue. Oh, kenapa? No, ternyata Masya Allah luar biasa. Yang pula ino sebutu si bagian seno ino wah ya dengannya tema surga ino wah ya dengannya si soleh dengan inahi bagus yang pula ngano lain arah sahabat berkatawan tiba baginda Rasul sahabat ini nah sahabat ini nah ini berkatawan ya Rasulullah karena kan mona dengan mama lue tangan temu pahala beli. Kan dengan mama baginda Rasul amuna lalu perang perang lawan dengan Quraisy kafir no mun lalu perang dengan mama ini mun selamat uli dosa salah nebui tahapus ya Allah Ta'ala no uli ya dosa salah bui tahapus uli ya jauh harta ghanimah ghanimah itu harta rampasan perang mun uli muna mati dengan si aparan si lalu jihad no itu ngemati syahid enggak rugi dengan jihad bisa bilalah. Nah nelangan pahala dengan mama ino nang abang-abang langana beli muna pahala selaku hindang ngarep pejua ino ngistighfaran dengan hinga bang oh hai ngabang mama ni kanggo de ibu-ibu ngabangkan. Dah karena bagus dakwaan suara, dah jadi vokalis papa dahi bekasidah, dah kanggu gini ngabang-abang. Mama pengen pengoyang ini.
dengan mama le sebuah riwayat jelasannya le kitab At-Taqrirat As-Sadidah, le kitab At-Targhib wa Tarhib. Apa kena le jelo Jumat ini ara ino pahale poi jemaat jelo Jumat. Sayyino man ghassala wa ghtasala, munara dengan memandi bagus siap-siap. Wa batakara lemak ya di masjid. Terus setelah itu yamshi walam yarkab, mun ganti tek aning masjid leka-leka diulang adu montong. Pertama mandi, kedua lemak yangkat aning masjid jalur Jumat. Setelah itu diulang adu honda leka-leka ya di masjid. Nah nih setelah itu mana yasma wau yastami' walam yalghi, perhatianna khutbah Jumat ini. Empat. Pertama mandi Jumat, kemudian lema angkat, kemudian berikutnya leka ya dengan balik di masjid. Berikutnya perhatianna ganti apa angkat khutbahno, apa angkat khatib si khutbahno. Sai-sai bung gawe ini aku harus lengkap empat ini. Kadang ite luwi si kena sini temu nembe nekai nomor empat tu. Kumbe na. Kadang ada dengan mandi ada dengan balik lema iangkat. Kadang dengan leka-leka dengan balik. Aku nekai nara tahanan khusyuk apa nasi dengan si khutbah. Ngerudang pe. Urung ya mau ini. Apa mau napa lah juga dengan si gawe empat ini. Tahu ada setiap langkah tesianing Jumat ini itu ngepahala si Allah Ta'ala ibadah satu tahun full siyamiha wa qiyamiha. Baik ini satu tahun full ini mana apa mu membayang tahajud ini petuk-petuk sepuluh sesunat ini petuk-petuk ini mu dengan sekali ngelangkah amunara dengan memahi berjumat lagu ngawi pokoyan si baru inono mandi lema angkat leka yang di masjid kemudian dengar angna perhatian khutbah ini mau una setiap langkah taning masjid itu ngeibadah selama satu tahun full ibadahnya hai ngawi ini baitahi berjumat dengan memahi berarti nah angkat dengan ini berkataan ya Rasulullah hingga nualu balik mu'upah lagi dengan memahi bekami mene kami masih nina le ya Rasulullah kan kami ngano mukai pahala dengan bebana apa tu kami gawe ya Rasulullah kan ya dengan ini kan berjumat di ulang berjihad fisabilillah di kanggo dengan ini kan kumbena karena dia nak kanggo ginya mati dengan ini dalam peperangan dia nak kanggo ginya mati bebaya no. Setelah itu apa kami gawe ya Rasulullah agar kami mau pahala beli marangkun pahala igawe ini si dengan meme ini. Aduh kata baginda Rasulullah santai bunda, arasai dah gawe. Apa ini karena tak lupa taat le semama ip. Enggak ini bunda karena jadi muda taat le semama ada ibu-ibu mau ida pahala merah dengan pahala berjihad. Pahala marangkun dengan si ibadah setahun full. Pahala ayo pada pokok marah pahala dengan meme ini kan ya. Angkun dah mau ida pahala ke. Lagu akhirin nainoi apa hadis ini sebagai narsun. Wa qalilum minha. Lagu sayang seribu sayang. Ya sekedih si mampu ngano. Mana bagi narsun. Kacau. Singgung beda. Iful taat le semama anu. Kumbena apa tersebut ini? Karena ia sebutangna si bagian Rasul salah sopo di antara kebahagiaan sina mau isi dengan ya sino hasanah fi dunia ino. Ne ya zaujatuhu salihah senina neino pato pasanganna dengan si bagus kah bahasa teh. Nah ini bagus. Oh, lan ini bagus. No, Nina tak pun nama. Idahi Nina no ba. Dengan mama yang bagus semuda. Idahi Nina no. Itai mama no. Dengan ini bagus semuda. Nah, ini yang hasanah fi dunia ini. Ini hasanah fi dunia. Nah, jadikan saran dengan ini si soleha ini.
oleh apa ran semamak no dengan kantor dengan pegawai no. Oh, tega sampai Bali senyum seolah-olah hilang idap no lah ngonek no kumbi no karena ada istrinya yang sedang siapa rana si bau hibur li Bali no 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 partainya dua wa auladuhu abraran hijadi hasanah kebahagiaan kedua ino anak jari si bagus anak jari si pecu anak jari si taat li adangat li dengan tuanya anak jari ino dit ini mentemiri na taat anak jari itu bita judul si dengan tuanya mentemiri misalnya kadang mohon maaf, kadang ngarak dengan kena anaknya biasa ibu-ibu ini kata mau ngarak misalnya ini meneri anaknya apa ngana? Iya anakku ngana petayang itu nda senina yang membeda si tolik itu ngana kadang ngana kadang ngana ibu-ibu itu kira ngom tapi dengan ini dua melihat pada yang menentui ngana ke si tolik itu lepo dengan melihat terus ini. Nah, aku tak ada kunci gampang. Nailah jojok mete. Mun de meling kita menantun de jemak taole ide kunci ne ide ko ibu-ibu. Mun de taole mentoa de nengke kiri mana si Allah Taala menantu taole ide jemak. Ide ko kunci. Ini jendik milih menantu si bagus. Hong ye de sering siapa ke cuman toa. Dia daging bau, gen bau dan mana tuh bagus. Daging bau. Pada masih anak dalam melat ya, pada yang senina. Nomor Siti Aisyah, nomor Siti Khadijah. Arah dengan mama dah. Apa dengan Nina melat ya mau semama imaran Nabi Muhammad no misal. Oh, bega sekate. Di nagin bau misalnya munara dengan apa orangnya melihat ya bahasa mama mara bahasa nina misalnya mara Siti Aisyah Siti Khadijah no dena bau kecuali amunawah pina diri na akhlak na angkuidar na merangkun baginda Nabi seka ini jendi milimu mara Sayyidah Khadijah lagu kelakuan mara bulahab di bau seka ida ibu ngono masih nah kumbe napa nang kan kata bagian Rasulullah riwayat silen napa kan birru abaakum tabirru abnaakum ngana bagian Rasul ngono ite nang ka ita ne ita kan birru abaakum na bagus sing adok buat dengan tua nanda ngana bagian Rasul tabirru abnaakum jamaah amun ada ide wak pada toa sahabat pasti ne bagus masih anak dari ide menukat bagi Rasul nanti muntamili anak ta bagus li ite ite neke bagus li tadi dengan toa ta ini kunci ya pada masih muntamili ibu-ibu mau menantu yang ada kita ide bagus kita liman toa ada no you know seandainya arak misalnya anak jari kurang lebih dia nakal, lincah aja, lincah aja kuat tidak milih nampar ada nampar kita aja ke sang ini lek papa di pacoto girang ini dengan dua ini bukti yang aja harap nang pokok nah begitu kurang lebih nah ini kedua jadi pertama karena siaran rezeki le dunia hasanah le dunia ini pasangan si soleh pasangan si soleha pembahasan tapi pasangan i bagus tuh kan. Kedua, anak jari abror, abror sino, ya si bertetap berbuat baik loh. Anak jari i bagus sekali, ini baru. Nah, telu, wa khulatauhu salihina. Si jari hasanah berikut lain apa? Amun kanti ita pilihana si Allah Ta'ala bebaturan kanca dengan bagus kanca dengan soleh ini nikmat luar biasa ini luar biasa ini
nikmat babaturan kanca sai kanca dengan soleh. Maka misalnya berit kita batur antarana bagus ruwana jana ndak sampai apa wasatan lapas. Nah bagus sin jagua. Nah bagus. Nah bagus tuh jebatur ino. Kenapa? Ino nikmat luar biasa ino. Munadi itu si Allah Ta'ala lek kiri kanan te si jari batur te dengan si rapat kanca ite ino dengan ibagus no. Ini rezeki si luar biasa. Dina halaku dengan hadi ini. Angkana bagus si siapa rana filen batur ini. Kenapa para ulama bahasa at-tuyuru ala ashkaliha taqo. Mana? Siaran burung ini biasa kelep. Kanca-kanca apa dengan model kelep. Misalnya kecil, bekecil, nang kecang kelep. Misalnya bukal, bukal nang kecang kelep. Misalnya dedere, dedere ki basanten. Merpati no, merpati nang kecang kelep. Kata kata ani deh itu atoyan hilayan hidup tu. Wah kira lek lek hidup kira-kira ngita kecil kelep kencang gagak. Wah ide apa dewa? Terang dewa. Muna gagak gagak nang kenceng kelep. Muna kecil kecil nang kenceng kelep. Oh, mana ya? Apa kena nama Pak Ibu Tiang? Tepinter-pinter angkun te meta batur. Muntawan dait dengan si sekeliling te batur i bagus no. Jauh kena tagu-tagu ndak lepas-lepas. Ndak lepas-lepas. Kenapa? Ino salah suku nikmat si santer isinya luar biasa ino. Ya ino akana bagus-bagus si peta batur ini. Kumbina kadang deh muntau baturan kecadangan pinter dah kata belok itu luar tak daparan tapi pinter dengan pinter ya pengen kumbina baturnya kita amun ya kita sih dengan. Nah maka oleh karena itu muntawah dait gen batur i bagus-bagus jauh anak teguh ndak sampai nelepas-lepas rizki play ino dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dina halapu dengan adik kumbina Bapak Ibu Tiang para ulama nu kumbina po jari ulama karena batur ini dengan jari ulama nah jari ulama yang bilu tentunya dengan kesungguhannya. Angkano bagus sisi temilean ini kan ayarannya batur-batur tenu kan nah, bagus sisi temilean nah udah misalnya si jamak-jamak no ini wakan canda girang sering ngaji girang sering ingai pokoen-pokoen bagus girang masa dekah ingat ngono tekencen bagus-bagus tuh kan no ya kan ternyata ino termasuk nikmat rezeki paling baik kiri mangsi di sida Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kebahagiaan dunia ino monta kita ini di nara sebut kebahagiaan dunia luwe kepeng de man de betul. Kebahagiaan dunia bangkat 5 hektar ndara. Kebahagiaan dunia luwe endara ino. Lagu sebut tangan pertama sepasangan si bagus bagian dunia ini. Kedua anak jari si soleh solehah. Telu sekeliling tino kelilingan nita geng-geng tak batur-batur tino say dengan soleh solehah dengan si bagus-bagus. Rizki boleh ini wah rizki beli. Kebahagiaan luar biasa ini wah kebahagiaan luar biasa ini. Paranda makati bruno dan hilwe kepeang kidang bagian di hilwe harta kidang yang jadi bagian di ada warak dengan no oi 20 luwe na yang kalah bisa siwa olas ule wah kering saya ini mana ule no yang nunggu saya ini dia tinduk kadang kumbe na yang mikir angin rezeki hilwe kadang hai ini padahal siwa olah suwa datang kan artinya apa Bapak Ibu Tiang dik naman jamin ternyata kebahagiaan lu luwek kapan yang benar dik menjamin
Wah sebut tangan dah si apa Rana Pak Gubernur ini, Pak Gubernur kayaknya kena wae tengisi barang kaca beliau lah. Apa bahasa beliau ini arak gayangan ini ini batur. Tok de batur ini oke. Bali ya dang ini tuh Jakarta Bali yang mana 2 hektar beli Bali ya. Bungumbi alu tak ketima dia mobil pak kedun tak ketok ketiru ini. Beli Bali ini tok de kayak mana bilang ulang telung desa M mana parana teme kepeng lengan bisnis lepo aku sugi sugi nana peta malik kau mau tahu nyebut teh nggak ada yang dicari lagi nggak ada selepu bade ang lagu tok dek ke dengan ini tok dek gue di larangnya si dokter ngakan nasi. Nah kena si larang ngakan daging larang ngakan iwek-iwek larang tak ada si bau temen obat-obatan dan bau temen. Oh artinya apa Bapak Ibu Tiang ternyata ruwene nyocok di rambut itu ini kayak yang luwi isi baginda Rasul ke jadi rezeki kebahagiaan dunia ini ndek ternyata aku ini kebahagiaan dunia ini nih ini no. Kemudian si berikutnya nah ini kadang jarang kita syukurin ini nake, nake. Apa kena wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Apa kena nah, ini rezeki ini apa mutabunya buat kebahagiaan di dunia ini hebat ombe ya di antaranya rizkinnya dengan ini arah li negaranya artinya di nula lalu sugul negar negeri gin meta rizki bilang jelu ternyata ini nikmat beli ini namun arah itu hadisnya Allah Ta'ala bagoyan li negaranya maksudnya mutabunya buat rapat-rapat ini kok rizkin tegeng kan? Dibilang kira luar ini kena masya Allah ini nikmat si luar biasa termasuk ini kena aku li balik kok ya rizki kan dia ada nyebut luwe aku li balik kok rizkinya akan mau narak misalnya dengan apa rana izin asya Allah Ta'ala pokoknya li gubuk gampang atau li apa rana li kutana li desana no kutunuh dengan rizkinya rizki beli ini ternyata nilai pudengan sadi inu si Allah Ta'ala nilai pudengan maka tersyukurin lah Bapak Ibu Tia no di mana kati baru no kan darak disebut tentang tahta tentang kanok kanek tentang macam-macam isi saya isi bagian Rasul ini riwayat ini ternyata ijari minak dengan bahagia nari baru no di nasamantak kepeng di aku minta perhatian ini karena himpat ini mina aten tetenang himpat ini pikiran tetenang jadi lah aku mau narak himpat ini begia mau narak badan kita pasangan si bagus pasangan ini bagus si soleh ini kan mina aten tetenang kurang-kurang rezeki no bau ya kagin apa rana no untuk punya buat tetau ya gin mia itu tenang sih nah ada tenang wah insya Allah kan itu meta tentang rezeki no hangga rezeki dia jelo ini ya tenang itu jadi kan kedua misalnya wa auladuhu abraran anak jadi aja dengan bagus selapune kenapa Bapak Ibu Tiang monarak bebeak jari dengan jari dengan we. Tak kalah jari ulama lah jari apa no bebeak setelah itu ya rambe bebeak ini atau dengan ini amun tekenti gawe pegoyan bagus urut-urut nah ini mau ya dengan tawa tegi nerima eh mau na tawa anaknya salah anaknya jari dengan bagus no. Nah, tagana jadi dengan bagus ini apa masya Allah tahu ya misalnya lihat apa anak dengan toa ini lah luar biasa nah ini no
luar biasa, ternyata keturunan-keturunan ibagus luar biasa. Ino jadi rezeki dah si luar biasa, mantap, hebat. Dina lepuh dengan hadi ini. Dina lepuh dengan. Misalnya adik seni nak pasangan ibagus, dina lepuh dengan. Adik nak jari si bagus, dina selepuh dengan. Nah ini berikutnya no. Maka tengok no, di antara kebahagiaan si luar biasa. Apa ya? Muntawah hadi ita batur-batur si bau merike ita papatai peleho. Hibau lurusang ita patai bayang koko. Ini termasuk apa rana dengan si sebut. Nah le riwayat ini muntemau impat ini nih ida wahji dengan bahagia ini. Muntemau impat ini nih. Nah dia sebut tengah kata yang pernah tindi. Lagu muntemau empat pasangan si bagus, anak si bagus, batur si bagus, rizki lek balenta atau lek negaranta. Oh ini wah masya Allah luar biasa. Kamu temeling kita diri kita bahagia pendik kita ini coba. Kita ini tema kita pendik. Muntah tema alhamdulillah. Mundik teman-teman pecat dakuan ketul. Bukan ngumbeta. Genta mau jadi dengan si bahagia luar biasa. Kenapa ibu tiang sen kebahagiaan nun dia nabu tebeli? Dia bau bebaling kami itu le apotek apotek bebe nak apotek kita le harap lah. Darah be dengan apa rana gin jual kebahagiaan darah dengan gin apa rana jual mobil apa na mari berukah. Jadi na masya Allah. Maka ini bapak ibu tiang tadi ada yang angka. Nah, misalnya barengan yang pertama no, apa rana betul saling periki, himama no na periki diri kenjari semama si bagus si nyocok, mula nina apalagi na periki gati diri na bagus, karena ngumpeta nah akan tetama kriteria hingane yo. Berikutnya nak jarinta didik kena bagus bapak ibu. Ini kena bagus karena ini tanggung jawab ta jadi dengan toa. Maka oleh karena itu didikan ta kepada anak jarin ta ciri munara anak jari hipacupacak ko dakan dik nula ndok ayang dengan toa na tetap wayamu LRL parano adem-adem mah dengan toa ini baik di dunia atau pulih kubur. Tarara anak apa cuek bak luar biasa. Ini ulang doa dengan toa na. Peteh-petehan diulak. Dakan dia tulak doa yang lagu insya Allah. Dengan toa ini. Wah mau waya ke keberkahan si beda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbik na pun dengan Allah. Memari beruk no ke. Karena ialah angkuna ngatur ngurus anak na pun jadi dengan bagus dan sebagainya. Nah berikutnya yang ada no. Tidak lupa bebaturan kerja dengan si bagus. Bagus sih. Kumbina soalnya pengaruh lingkungan ini yang mulai luar biasa lingkungan ini pengaruh dengan lingkungan ini. Kumbina misalnya para ulama no hebat karena lingkungannya hebat. Misalnya apa rana para guru-guru itu no, para ulama-ulama ini. Kumbina pun hebat kira-kira para ulama ini. Banu bateri belanja lo ulama jadi nih. Para sahabat kumbena pun keren luar biasa. Banu lek deket tarak manusia paling soleh, manusia paling agung, manusia paling keren. Sayyidina baginda Nabi. Karena apa ibu tiang? Montawa daid batur gen ataupun semeton jadi siruan tadana. Apa rana? Bagus mari beruk no tagal lana bagus sih ngadok buatan. Nah kenapa paling tidak kalengan tono bahasan tono nasi Allah Ta'ala gina parana agin ngangan itu ke oh, kano ini kebahagiaan si luar biasa. Nah hi berikutnya paling akhir apa wanita no
hendakna rezeki dengan ino ligo bo gampang ko rezeki dulak gin lalah gin meta itu itu. Ini rezeki, ini kebahagiaan sebutan lek riwayat sini kebahagiaan dengan arah empat si guru sino. Kemunten dait sing ngene ino ya wak dengan bahagia wak ino. Munten dait sing ngene modelan ya wak dengan bahagia. Nah, nih kayak insyaallah. Kayak ngebangun. Maka sekali lagi inilah untamele kita diri kita kira-kira pilihan si Allah Ta'ala jadi dengan si beruntung jadi dengan si kebahagiaan di dunia hasanah maka kita apakah mau kita lihat empat-empat ini muntah mau ini jana bagus sisi syukurinnya. Kenapa ino rezeki dia nak lepuk dengan adina sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala. Biaya pertama pasangan si bagus. Anak jari si taat. Kemudian aparan pasangan si ya soleh-soleha. Kemudian rezekina arak diulak bajawak mitana ke. Ya dalam matan itu warna gede dan sebagainya. Maka ini kebahagiaan-kebahagiaan. Kumbina Bapak Ibu pun siapa sebut kebahagiaan. Karena ini muntabu menyebut
ini mia aten dengan tenang. Senina i bagus tenang, kan? Anak jari taat, tenang. Kemudian aten tino beda tidak apa kan? Nah maka Pak Ibu Tiang, sekali lagi inlah diantara pesan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk milih nak jadi terbahagia. Maka sila bau dakwaan tegawi ia apa sesebutangna isi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tabuhlah puah meja bawang tekah. Nah misalnya bapak turun kerja dengan si bagus, anak jaring tadi dikta kerja si bagus, dan sebagainya. Nih insya Allah terlanjutan pada pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah. Sila, sangat datang. Mengenai bakti seorang istri ke suami, aranja ros kepada itu kan ya, mana kurang bagus sama makna, apakah terbatas ke senina sementara baru kisah singone, apakah harus kena berbakti senina sementara, aduh ketuanan batur mama singgung dia malik bakti, yang dalam arti mama bajingan mama, mama jahat, apakah harus kena berbakti tetap dihak atau sikapan. Tadakan kebanyakan Nina memperoleh bangga dalam arti suami tak istri lah. Lalu karena sakit sahabat seorang suami, anu kan duit kisah-kisah kita kita batu-batu kisah hijrah malah lebih sukses ya ketika seorang suami itu lebih bersabar sama istri. Lalu marah itu aja tahu, dayut ternyata semama itu rata-rata bersabar karena mungkin karena patah hati senina, karena parah tadi karena ini nonton atau dia takut dia mumpet terkontrol si senina, lalu kan ternyata mereka itu mencari sabar melalui sabar oleh istrinya, mereka mencari kehala sifat simbena dia itu dibilang seorang lelaki yang baik atau ataupun dia dicap sebagai suami tadi seperti senina nonton, apakah pengontrolan istri itu buruk ya? Oke, kita jawab inawa dua juga. Ngene. Teringat ita ara sopo ulama. Ulama ini dengan muna berdoa ni, muna berdoa dengan tayah na berdoa dengan apa na sebut arana dengan nu berdoa di akhir pembahasan tentang wasul. Tapi kaya ngadu aran ulama ini lupa tiang arana dengan nyaman muna khilaf. Jarina tegak na berdoa dengan apa na sebut aran tak kebulang dang doa, kebulang dang doa. Ternyata teliti na yang bialu soleh dengan ini. Ampu sampai-sampai mu na sebut na apa arane ya tu nong kata mereka mu na tawasul kadu ya pecat na kebulang doa na sidi sidi Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata kita pas merangkat ibaru. Beliau ini tegak teremonan sesenina sepi nulah nimpan nulah anu ni teduh ya wasan tenu sabar sesenina ke siapa pun angkat salah tera jari apa rani jari wali Allah satu di antaranya sabar sesenina kamu narak dengan sabar sesenina sabar bi angkering menjak wan angkat jari wali Allah insyaallah udah sabar sabar kena. Allah ku sabar awas, tapi ku ngenti kamu jemaah, nak ku nongkat, ku ngenti kamu, mana kita tu kerana ngenti terong Aceh dengan ini, nanda, ino kenapa saking sabar sini nak, ya mina ada dengan ino, masya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti na ino arandais, nanti ini arandais ino, saya arandais ino si tempunya betul no. Si rela seni nak neng gawe indik yaya ke? Mainar ni kan? Kan Sayyidina Umar doang, kan? Wahai temukinya buta. Arak dengan ini datang tiba Sayyidina Umar. Ini arak li hadith dari solihim di takhilaf. Ya di solihim babu sobrim di takhilaf. Jangan pukul arak tu loh. Wahai penjelasan. Ini arak dengan ini datang tiba Sayyidina Umar. Datang. Lagi ngombe dengan mama ini pada curhat angku nonyah nasi umur sentono ya kuat ngarawas seni nak kajik mana
Naging curhatang senina na da ko ansi nga nuwag ko na si bilang hajajarat na ngomero ang hajajarat na nga nuwag ko senina sa abatin ino naging curhatang si na Umar ternyata sampai-sampai gerbang no ino banga yan bang ini kumbe na po na banga ternyata papa na tiba si na Umar no di naman mo itu naging bersalam urungnya bersalam kumbe na ternyata Sayyidina Umar waktu itu kenyekainya teremonang nasi senina. Bayangin Sayyidina Umar, padahal tok dan Sayyidina Umar itu kan setan takut tinggi ta Sayyidina Umar. Lagu Sayyid bunga lahang Sayyidina Umar, hai senina. Senina bunga lahang Sayyidina Umar. Tenung Sayyidina Umar nerenya, nere jawab-jawab. Bayangin sekala Sayyidina Umar. Setelah ini berjemaah-jemaahnya berdet ya pas sama yang subuh berdet ya kerja sahabat ini Sayyidina Umar karena pak kata Rubin ketua gue gini curhat nih dia karena ternyata kita aku kata salah tiba gue gini curhat ternyata dengan itu aku curhat lo ternyata ya lebih parah tomek si senina apa karena Sayyidina Umar ketua karena Sayyidina Umar Sayyidina Umar apa aja si Mia Ida kira-kira ampuh dah sepi ni dulu lah menjawab ni dulu lah ngomel ni dulu lah remon ni senina ada padahal aku nak remon lagi dah kita aku jamak yang mana apa yang ada saya nawar menjawab mana yang ada ampuh ku berdayang anak karena senina aku ampuh nak beli anakku karena senina aku nyusuin ampuk nengene jari ya bagus anakku senina aku dah kuan si ngajar buat lepu aku inu ingat si Sayyidina Umar aku ne bagus senina nle anak jari nana karena itu ne tebau kita apa apa bagaike ngumbeba aku nda arah ideki betian nak kanu nda arah arah dengan ngenawak ngetese ulu engan nle tian ini kenyaman kenyaman apa ni bujuk-bujuk ke nyaman gading ngebajik-bajik olo dua letiana nang atese ngumbi dap dengan betian lelahi tokol kan dengan betian itu tokol lah you know menek lelah tokol ada ngei lelah haja lo dan agak oino nyerah dengan ini mama yang atese kan angkan itu bau kan itu mama bayangin siwa ulan 10 jelu kadang dikna tau ngaduk apa macam lo nyusuin no 2 tahun nyusuin anak ino pun di nulak metempak dengan ini oh ino di tahu gawe itu gimana dan nuik lah megak lah nah ino ingat si Sayyidina Umar mati mun seandainya ada paran misalnya dengan sini dengan memainkan dengan dayus bisa Sayyidina Umar aku jadi dayus aku kan dia ingat oh jadi ingat aku kurang lebih ini jadi ini dengan si apa sabar papa nak teremonang si senina na ndek nape dengan ino dengan si kalah si senina ndek lagu dengan si ngano ino dengan si hormatin senina na ini ngijen aku sama mabin dak macam-macam ndak ngano katang ka itu teman bae kamu noak dang tukar aku kamu lo ndak ngano kan juk ndak sabar sih. Kenapa siapa tahu lengan tono nangkat derajat di sisi sudah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Yang pertama senina si berbakti si mau apa si jahat. Oh, kira-kira munarak dengan Nina. Bagus. Agus mamana konslet. Semama konslet. Bilang kalam uli-uli hang air dalam todok ini bayi minuman no kan ante ule-ule ya no tiba-tiba ngutak dan lebalik kira lah ini namu cerita ngumpe kira-kira ini oh ini siaran dengan Nina ini nih dua pilihan ngundam beli jadi dengan Nina si sabar maka beli pahala anda munda mere dengan ini kan arah ino kanggo ino te apa rana kanggo ino nang lapor agar na mbak santa na cerea ngasih semama amun wah keteluan lalu arah ino salah bayang ende sari nafkah ende nginam jauh ngono ngono
kanggo parane kanggo te laporan ngono. Te sadi ite ketok palu cerai dengan hakim kanggo ini kan aralah syarat-syarat teh. Lagu mun sabar ini lebih bagus. Ibu-ibu mun sabar. Betapa banyak orang si semama acengi ngono. Seninakna bilang kalem mengenai ti palata deh. Jujur dengan hemat jadi ternyata arah ini waktu yang dengar kisahnya. Yang kisah nyata ini. Jadi emang ini bilang kelam gawe. Yang ini mah gawe bilang kelam. Tegak nule ini no. Bule ini tindu. Urasa jemaah jam 10 nuras. Jadi ini wah kita anak lalu ke sekolah. Lagu seni nakna hebat. Apa yang seni nakna ke? Salam jurunda li bapak deh. Anak-anak anak ke? Dia tu bapa kena tu nu ya, yalah bergoyan malam dia tinduk bapa. Parana bapa lah bergoyan semama anu. Padahal ya pusing, ya parana. Ya pusing gitu ya alu nemen malam. Lagu seni nak na hebat. Ke salam ni bapa deh, yalah bergoyan bapa deh. Tentu salam dengan anak deh. Parana tahu semama canggih dengan ini. Doa dan diulak petu anak kedidik kagana cinta lek bapak na ternyata tetu suwe-suwe masya Allah tabarakallah hadik na hidayah dengan ini say semama ana kenapa siapa tahu berkat doa dengan senina ana jadi ida ibu-ibu munda sabar munda rahim mungkin takdir na nganu sekedi sabaran bekejekeh terus bakti kepada semama deh karena tebunya bete enggak ino ke diantaranya setelah taat pada Allah Ta'ala pacu ngaji imbayang taat li semama insyaallah surga ino gampang untuk ide ibu-ibu nah nanti kurang lebih yang kak ino lah senina atau pasangan si bagus ino ternyata ino gemina aten tetenang ketika aten tetenang ya mpuk nagin timbul kebahagiaan. Nah iya wah maksudnya Rabbana atina fid dunya hasanah ini muntah mau kebahagiaan si empat-empat ini muntah bergeng kaca dengan soleh ini hebat galau itu bergeng kaca dengan soleh arah nang solusi ada itu anak jari bagus karena anak jari bagus ini nih takkan ditulangan yang kepek ada itu perhatian beda kemarin nah ini insyaallah lanjutan Malik pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah adan Allahu ayyakum ajmain. Kita bacakan Fatihah pada pengarang kita, kedua orang tua kita, selaku dengan tawata guru-guru kita, murid-murid kita, selaku pengurus masjid kita, selaku jamaah kita, semua nyumbang